Ayat-ayat yang menjelaskan baik itu hadis ataupun ayat
menjelaskan tentang diharam karnya khamar atau minuman keras dan celaan kepadanya. Wahada mautur minam kita binamsa dan mawati kuih berdarika. Sebelumnya juga disebutkan dan sesuai masih di dalam pembahasan daripada yang diharamkan, yang diharapkan dan diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada penjelasan sebelumnya. Ya'anahu fi dati matri kalam halal warami alim muharramat wa minal makulat wa masyurubat wa lirina. Jadi sebagai pembicaraan penutup daripada penjelasan mengenai warok, mengenai sifat warok, sifat mencegah diri dari memakan barang-barang yang syubhat akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada muharraman warok dan muharraman yang diharamkan, baik itu makanan, baik itu minuman dan lain sebagainya. Falhamdulillahi min ashirati lati harramallahu wa hamdaraha wa na'anha fi kitabin mubin wa ala lisani rasulihil amin. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina aminu innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jelaskan, khamr itu adalah jenis minuman yang diharamkan oleh Allah yang dilarang untuk mengkonsumsi daripada minuman keras tersebut di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran yang sudah jelas, kemudian juga dari lidahnya Rasulullah SAW, lisannya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran jelaskan, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar, judi dan berhala, kemudian wal-azlam itu adalah semua rijsun, najis, barang yang kotor dan keji. Min dan tukang tenung al-azlam, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Semua itu adalah perbuatan setan, jauhilah agar kamu mendapatkan kemenangan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasud wa yasuddakum an dzikrillah wa an shalah fa hal antum muntahun. Dan sebenarnya juga setan itu kepingin untuk menimbulkan di antara kamu permusuhan dan kebencian fil khamri dengan khamr ini dan dengan judi. Wa yasuddukum an dzikrillah dan juga menghalangi daripada mengingat Allah dan mengingat sholat, menjalankan sholat. Antum muntahun, maka berhentilah dari itu semua. Jadi berapa banyak kerugian, kerusakan, kemudaratan, perkelahian, keributan disebabkan daripada perjudian dan disebabkan daripada minuman keras dan perjudian. Itu adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh setan. Setan berusaha menggoda, mengujuk kita agar kita minum minuman keras atau kita berjudi dan sebagainya. Karena semua itu adalah perbuatan keji daripada setan. Kaisan ibu kita jauhi agar kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Asyiral hadirin dan mohonkan Allah hadirul hadirat bahwa pengharaman minuman keras ini tidak langsung serta merta langsung diharamkan, tetapi secara bertahap. Jadi minuman keras adalah merupakan kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah yang yang dilarang di dalam Islam itu secara tidak langsung. Pertama, Allah SWT menurunkan dalam surat An-Nahl, wa minas samarat wa min tamaratin nakhil wal a'nab
tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Jadi daripada tumbuhan nakhir, korma dan anggur itu kamu buat minuman, bisa dibuat minuman. Dan yang memabukkan minhu sakara wa rizqan hasana, dan juga rizki yang baik. Jadi pertama masih sebelum disinggung masalah dosa di sini. Kemudian turun lagi ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka, ditanyakan tentang khamar dan maisir, tentang khamar dan judi. Qul yang kalanya itu, keduanya itu ada qul fihi ma ithmun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u lin nas, ada manfaatnya bagi orang, ya, untuk mungkin usahanya atau berdagang. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi para sahabat yang dulunya pemabuk sudah mulai mengurangi frekuensinya, frekuensi kemabukannya, mengurangi kebiasaan minum-minumnya. Namun masih ada sedikit sebagian daripada mereka. Nah, kemudian karena sebagian itu masih minum-minuman keras, dia meninggalkan kebiasaan minuman keras, salah seorang diminta mengimami sholat dan bacaan mereka keliru. Jadi dikisahkan di sini atau Rahman bin Auf, tiga masih khamar itu masih belum ya diharamkan, artinya masih dihalalkan mengatakan sholat dengan beberapa orang dari mereka. Kemudian salah seorang dari mereka menjadi imam, mereka membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud. Jadi tidaklah, tidak pakai la a'budu ma ta'budun, jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi salah baca Al-Qurannya. Wa antum abiduna ma a'bud wa ana abidu ma a'budu, jadi kami juga menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kami juga apa yang hantu mabedin, kami juga menyembah apa yang kami sembah. Walhasil tidak menggunakan la'ak dulu, dan la'ak dulu tak dulu, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Jadi akhirnya turunlah ayat ayat lagi na'amanu inamal khabru wal maisiru, turunlah ayat ayat lagi na'amanu lata kalbu sholat tahu hantum sukara kata ta'alamu mantar bunuh kepada orang beriman. Janganlah kamu atau orang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Makin berkurang, makin berkurang kebiasaan minum sampai ada tahap akhir, yaitu Allah haramkan. Allah jelaskan ya yuhadzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Turunlah ayat tersebut yang mengharapkan bahwa semua itu adalah perbuatan syaitan yang keji. Dan sejak saat itu halaman jalanan di kota Madinah basah oleh arak karena langsung dibuang oleh para sahabat. Itu adalah sedikit tentang pertahapnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pengharapan daripada minuman keras. Dan lagi sini tambahkan waqala Rasulullah SAW ya yasri zanihi na yasri wa huwa mu'min wa la yasri kusarek hina yasri wa huwa mu'min wa la yasri kuhamura hina yasharabuha wa huwa mu'min wa nahika bihada hurma madhamma li syai'in idha ta'udahu li insan fa'alakahu li imanu. Juga sini jelaskan hadis daripada Rasulullah SAW yang jelaskan
penusuk itu dia mukmin. Dan banyak juga hadis larangan daripada Rasulullah SAW tentang meminum daripada minuman yang memabukkan, karena butuh orang yang kasih besar yang bisa menghilangkan ingatan kita, yang bisa apa namanya, bisa merubah mungkin perilaku kita, sudah pasti karena sudah hilang akal kita, hilang pikiran kita, hilang ingatan kita. Jadi bahayanya itu sangat banyak, bahayanya itu lebih banyak, gak ada manfaatnya buat, karena sudah diharapkan bisa merusak otak, merusak pikiran, merusak hati kita, dan tidak sadar apa yang kita ucapkan. Maka dikatakan kata tanganku mata dulu, kita tahu berkata dan tidak bisa memperkelahi, kita bisa melakukan hal yang diharamkan, bahkan kita membunuh, kita berzina, orang bisa memperkosa, itu juga dikarenakan minum-minuman keras. Nah, kecelakaan juga di jalan raya itu dikarenakan daripada mabuk oleh minuman keras. Ya, baik seperti yang kemarin kejadian anak umur 14 tahun ya, diperkosa. Itu diperkosa oleh pemuda-pemuda yang sedang mabuk. Jadi itulah bahaya daripada minuman keras yang kita ketahui. Ya. Masih banyak lagi kemudaratan yang ditimbulkan daripada minum-minuman keras. Dan fanahika bihadza hurmah wa madama di syai'in idza ta'ata al-insan fa'alni. Itu berihalah. Ya, jangan sampai artinya kita melakukan hal yang diharamkan tersebut, yang dicela tersebut, kalau sampai kita melakukan, maka berpisahlah iman dari hati kita. Iman akan terpisah dari hati kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa jauhkan diri daripada perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Rasul juga melaknat orang-orang yang apa namanya, yang berkecimpung yang berkenaan dengan urusan minuman keras ini, yaitu yang memeras, yang meminta, yang minum, yang bawa, yang minta dianterin, yang minta dibuangkan, yang jual, yang makan harganya, yang beli, yang minta dibelikan, semuanya itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharapkan, terutama dari minuman keras ini, mudaratnya sudah pasti sangat banyak. Nanti insyaallah kita lanjutkan, kita dengarkan nasihat dan tambahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru yang lain. Sedikit dari saya memberikan manfaatnya. Alhamdulillah, wa'alaikumsalam, 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 wa'alaikumsalam,